4 medali berhasil diraih TG Soina Tabalong setelah mengikuti kejuaraan Univet Sport Competition pada 14-15 Maret lalu di lapangan Murjani Banjarbaru. Adapun 4 medali yang diraih terdiri dari 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas diraih pada nomor estafet putri dengan atlet Ramona, Dina Eryani, Nova Bella, dan Umi Magfira. Dan di nomor mix estafet dengan atlet Ramona, Umi Magfira, Muhammad Adi Chandra, dan Ahmad Firza Komil. Sementara medali perak diraih pada nomor estafet putra dengan atlet Fikri Aulia Rizki, Muhammad Adi Chandra, Ahmad Firza Komil, dan Ahmad Zami. Dan terakhir, medali perunggu diraih pada mix estafet dengan atlet Dina Eryani, Nova Bella, Ahmad Zami, dan Fikri Aulia Rizki. Alhamdulillah, kita tim Tabalong Unified Sport Competition, kita mengikuti 4 nomor. Alhamdulillah kita mendapat 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Yaitu 1 emasnya dari estafet putri, kemudian dari mix Tabalong 1 emasnya, jadi ada 2 emas. Perak itu estafet putra. Sedangkan estafet satunya 2/3 atau perunggu. Alhamdulillah kita totalnya adalah 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Kejuaraan Universe Sport Competition ini ajang pertama kalinya diselenggarakan bagi atlet yang memiliki disabilitas intelektual, mempertandingkan berbagai nomor lomba baik putra dan putri. Klub TG Soina Tabalong ikuti atletik estafet di 2 nomor putra dan putri. Setiap nomornya berjumlah 4 atlet, terdiri dari 2 atlet disabilitas intelektual dan 2 atlet biasa.